الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumifi fi darini amin wa italatul ghurrati dan sunnah memanjangkan ghurrah apa tuh? bi ayyag sila ghurrah tu bagaimana bi ayyag sila ma'al wajhi makdama rasihi wa uzunaihi wa sabhatai unuqihi dengan bahwa bi'ay yagsila dengan bahwa dia membasuh kalau basuh berarti mengalirkan air gitu ya, ya. ma'al wajhi serta muka makdama rasihi depan kepalanya wa uzunaihi dan dua telinganya washaf hatayyunuki dan dua halaman ya dua muka lehernya jadi dia basuh ya serta mukanya depan kepalanya jadi ini mukanya dia basuh semua dan dua telinganya, lehernya semua. Jadi ketika kita bahas muka depan kepalanya ya. telinganya ininya sobhatai ya, dua muka ya dua ha dua halaman, dua muka lehernya ini. Jadi ini jadi bukan hanya bat ini doang, bukan muka doang, bukan. Jadi bukan muka doang semuanya, ya lebihin gitu. Hmm. Guruh, biar nanti guruan muhajalin. Jadi kalau guruh itu bagian kepala, ya. nanti tahjil ya bagian tangan dan kaki, ya. guruhnya. Ya, Guruan muajalin terang benderang muka tangan kaki muka tangan kaki ya nah mukanya lebihin gurunya hmm. kalau dia mampu nanti memanjangkannya silakan muka yang bagus kita lagi muka, lagi rambut kepala semuanya ya mm -mm. Ini kan sunnah-sunnah gitu ya, sunnah-sunnah. Jadi dia basuh serta muka depan kepalanya. Ya. Depan kepalanya ya, serta muka depan. Jadi mukanya depan kepala, ya. Kemudian dua telinga dan dua muka lehernya. Basuh. Jadi ininya rata kemar, lebihin. Jadi muka, ini muka lebihin. Telinganya. Juga. kalau ketika lagi kita membasuh muka Jadi bukan batas muka doang. Muka. Telinganya kenain. Kemudian sunnah lagi wamas nil uzuna ini dan sunnah menyapu setiap dua telinga. Ya ini lain lagi nih lagi kita masuk telinga. Nah, tadi kan lagi muka dikenakan telinga dilebihin muka ya dikenakan shophatay onuki. Kau ini lagi telinga lain lagi airnya ngambil lagi airnya ya air baru lagi itu ya. dzairon wa batinan wa sima lil luarnya ya dalamnya wa sima lil dan dua lubang telinganya karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi caranya telunjuk kita lempengan lubang telinga jempol kita di belakang telinga di luar telinganya, di luar telinga, ya, bagian luar. Ya, gini. Gitu, ya. dan tidak disunahkan mashur rokobati. Tidak disunahkan menyapu. Eh, sini ya. Tadi kekebet ya. Wa itolatu tahjilin ya. Kekebet tadi dah. Ada angin tadi ya. Wa itolatu tahjilin ya. Yang kedua, yang berikutnya sunat memanjangkan tahjil. Sunat memanjangkan tah tahjil Tajil bukan tajil. Ya. Nah kalau tadi gurah itu bagian kepala, kalau tahjil bagian muka, uh, tangan, dan kaki. Bagaimana tuh, tuh, biaya maal, yada ini dengan bahwa dia membasuh. Jadi, kalau basuh itu adalah mengalirnya air, itu basuh tuh, ya beda dengan mas -hau, Ya, kalau basuh itu mengalirnya. Air, kalau masuk enggak mengalir air, itu biar paham tuh ya. Kalau gosla itu saya ma, ya mengalir airnya. Caranya gimana? yang silat dengan bahwa dia membasuh maaliyada ini serta dua tangan. Ba'dal, jadi serta dua tangan. Jadi ketika ya, ketika membasuh dua tangan. kenakannya ba'dhal adudaini sebagian dua lengan atasnya wa ma'arijlaini dan serta dua kaki artinya ketika lagi basuh kaki ba'dhal saqaini sebagian dua betisnya ya. jadi tangan jatuhkan air di sini ya rata kan ya. ya setengah, jadi setengah. Mbak sakain setengah. Berarti kalau setengah segini lah ya. Ini sikutnya mari. Ya. Nanti yang goyahnya itu semuanya, yang bagusnya itu. ratakan semuanya. Kemudian ini dan serta dua kaki. Jadi artinya apa? basunya ketika lagi basuh dua kaki seperti tadi yang muka apa tuh gurah itulah tul gurah dia membasuh serta muka. Jadi basuhnya ketika lagi Muka, ya, makdam rossi, depan muk, depan kepalanya, depan kepalanya, berarti ini ya, tadi, ya, dua telinganya, dan dua, ya, dua telinganya, dan dua lubang, lubang telinganya, ya, dua, dua telinganya, dan uh, dua halaman, dua muka lehernya, itu lagi membasuh muka tuh semuanya tadi. Nah sekarang lagi membasuh dua tangan dan membasuh dua kaki. Nah. Lagi membasuh dua tangan, lagi membasuh dua kaki. Nah itu sikut, ya. Dia basuh serta dua tangan akan sebagian dua lengan atasnya. Ini lengan atas. Ini setengahnya segini ya. Kemudian dan serta dua kaki akan sebagian dua betisnya. Ini kaki setengah ya setengah alirkan air. gosel alirkan air wogoya tuhu dan puncaknya isti'abul adudi wasaki meratakan lengan atas dan betis puncaknya puncak kesunahan ratakan semua. Ratakan semuanya, ya. Begitu pula betis. Ini ratakan semua. Ratakan semua. Betis ratakan. Itu puncak daripada kesunahannya. Ini gurrah namanya yang na dimana nanti dia akan ya bersinar jadi guruh tahjil dia akan bersinar hmm, jadi guruh ya asalnya adalah warna putih ya yeah. itu warna asalnya warna putih di dahinya nanti putih terang menerang hmm. Di tangan terang benderang, ya. entar terang benderang. Jadi orang yang sering berudu nanti terang benderang. Di akhirat, jangankan nanti sekarang pun begitu. Ya. Sekarang pun begitu, terang benderang. Sekarang terang benderang entar lihat orang yang sering berudu selalu berudu ya mukanya cerah ya mukanya cerah bukan karena nivea bukan ya <laughs> bukan berapa banyak orang pakai nivea apa oh, macam-macam dah ya pakai ini pakai itu aduh macam-macam tapi enggak terang jangan pakai apa-apa pakai udu ya nip ya cuma sekedar pakai enggak apa-apa sekedar buat ya apa kadang kita kita muka ada yang minyak ni ya, mana ya. Nah kalau udu ini emang terang benderang Dilihatnya enak. Adem. Adem banget ya. Ada yang bercanda, "Ustaz, adem banget ya, kayak air." Apa maksudnya nih? Ente adem banget kayak air gitu. Iya. <laughs> hmm. ya. Jadi sering-sering kita berwudu. Jadi di dunia itu sudah kelatan bagaimana nanti di akhirat itu. Sering berudu. Batal udu, batal udu, batal udu, batal udu. Ntar terbing-bing, batal udu, lalu baca doa. Jangan lupa tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa ala Muhammad Itu bacaan itu pahalanya enggak akan hancur sampai hari kiamat. Nanti kita ketemu di sini ntar. Nanti. nanti insya Allah ketemu. Iya ntar ketemu di sini ntar ya. Masya Allah luar biasa itu. Lalu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, terus sampai akhir. Ya, sekali pahalanya ini, dua kali ini, dua, tiga kali ini. Lazimkan itu saya yakin insyaallah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bimbingan Allah, dituntun terusnya. Biasakan begitu batal udu batal udu batal udu terus ya yang dikasih tugas apalagi itu ya batal udu batal udu batal udu batal udu. hebat pokoknya insya Allah dalam bimbingan Allah orang yang selalu berudu insya Allah dalam bimbingan Allah ya malaikat memperhatikan dia apalagi hebatnya lagi tambahin habis wudu salat dua rakaat. Waduh hebat banget dah. Itu ibadah ya, susah, paling susah itu. Ya, paling susah. Batal wudu salat dua rakaat. Batal wudu salat dua rakaat itu ibadah susah sekali. Kamu bisa melakukan itu? Hebat kamu dah. Itu amalan Sayyidina Bilal. Insyaallah doa-doamu dikabulkan. kamu bisa melakukan itu insya Allah doa doamu dikabulkan orang minta air top chair Ustaz, <tuh> tolong doa ini top chair insya Allah Allah kasih batal udu sholat du, rakat. itu lebih tinggi lagi dari -ud udu doang iya yeah. Sampai-sampai Sayyiduna -sampai Bilal Terompahnya itu udah kedengeran nih, di, dunia Nabi aja sampai Eran ya. Amalan apa ini? Ya, ditanya menabi Nabi amalan apa Ya aku ya Setelah habis Habis sholat dua Jadi Maziyah orang beruduh itu sangat besar sekali, sangat besar sekali, hmm. masya Allah, masya Allah. terang, terang benderang. Nah ini, ini usahakan kita, mudah-mudahan Allah bisa, Allah Uh, kasih kekuatan kita untuk bisa ngamalin ini <coughs> Amin ya Allah Karena yang kasih kita bisa mengamalkan sesuatu Sholat rajin, puasa rajin, wudu rajin itu Allah ya, Yang kasih Allah Tapi kita harus minta dan usaha Minta Minta sama Allah Minta sama Allah nah, habis sholat dua rakaat, minta ya Allah Istiqamahkan aku ya Allah untuk bisa ini ya Allah. Doa. Jadi habis wudu ya. Kemudian kita baca doa tadi ya. Lalu kita salat dua rakaat, lalu kita doa minta sama Allah. Ya Allah, istiqamahkan aku bisa ngamalin ini ya Allah. Istiqamahkan aku ya Allah. Bisa ngamalin ini ya Allah. Ya. Karena yang bikin kita bisa mengamalkan itu Allah, bukan kita. tapi kita harus berusaha minta walladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana ya insyaallah yakin nanti Allah kasihna biarin orang kecilin kita enggak apa-apa yang penting kita diizinkan oleh Allah bisa ngamalin ilmu kan orang gitu kadang pandang kita kecil ya orang kecil cemen itu ya nggak usah nggak usah sedih ya karena ada orang yang kepengen besar itu namanya nggak usah itu yang penting kita diizinkan oleh Allah bisa ngamalin ibadah itu hebat sekali mudah cukup itu aja diizinkan oleh Allah bisa puasa ya Senin Kamis umpama diizinkan oleh Allah bisa zikir istiqomah diizinkan oleh Allah apalagi bisa udu batal udu salat dua rakaat masya Allah diizinkan oleh Allah macam-macam ibadah sesungguhnya itu dia beliau orang besar diizinkan ngaji duduk di majlis ilmu walaupun subuh pagi-pagi subuh ngantuk tapi di Dapat datang itu izin Allah, kekuatan dari Allah, bahagialah kita tuh diizinkan oleh Allah bisa melakukan itu. Orang-orang nggak -orang diizinin tuh yang nggak dapat nggak diizinin. Nah kita diizinin, beruntunglah, bersyukurlah. Hmm. Ya nikmat sekali nikmat sekali kita bisa ngamalin ilmu. Ya, bersyukur. Jadi apa? Ketika kita ngamalin ilmu berarti Allah pilih kita. Itu sesuatu kebahagiaan. Dipilih kita di antara yang lain. Dikasih. Ah, kita lanjutin wa dzalika li khabari dan demikian itu karena ada dua ada khabar, ada hadis riwayat dua syekh Bukhari Muslim inna ummati sesungguhnya umatku yudauna yaumal qiyamati dipanggil nanti mereka pada hari kiamat gurran muajjalin dalam keadaan terang benderang min asaril udui dari bekasan-bekasan udu Masya Allah ya. yudauna Mereka dipanggil, dina, dipanggil mereka disebutnya dipanggil, dikenal, diseru menuju surga. Dipanggil mereka, dikenalin mereka, ya, dipanggil untuk menuju surga dalam keadaan terang benderang, masya Allah. min asadil udu dari karena bekasan-bekasan udu. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa saja yang mampu di antara kamu yang kepengen maksudnya itu ya. Yang mampu, yang kuasa, yang mau memanjangkan ghurrahnya maka hendaklah dia panjangkan. ya, siapa saja yang mampu. Jadi, ke yang mampu kalau mampu kerjain. Kalau enggak mampu jangan kerjain. Ratain itu ya zada muslimun wa tahjilau menambahkan muslim dan tahjilnya ay yudauna dipanggil mereka ya dalam keadaan bidul wujuhi putih mukanya wal aidi dan tangannya wal arjuli dan kakinya jadi yudauna mereka dipanggil diseru dalam keadaan putih muka-mukanya tu muajalin mu putih muka-mukanya putih bersinar Ini bukan putih enggak bersinar, putih bersinar. Muka-mukanya, tangannya dan kakinya. Muka, tangan, kaki. Subhanallah. Wa yahsulu aqal italati bi ghasli adana ziyadatin al wajib Dan hasil oleh sedikit paling sedikit memancangkan itu dengan membasuh paling rendah ya lebih atas yang wajib begosi ada nak ziyadatin al-wajib dengan membasuh paling rendah lebih atas yang wajib pokoknya lebih sedikit dari yang wajib Wakamaluha dan sempurnanya itu bisti'ah bima merok dengan meratakan apa yang lalu tadi itu ya jadi adutnya diratakan ini adutnya diratakan saknya betisnya diratakan itu. والله أعلم من صواب وتسليس